Hai, welcome to Zona Horror. Oke, di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai video-video horror. Yang dimana, di dalam video ini kita akan membahas mengenai lagu terkenal yang memiliki makna mengerikan. Musik atau lagu yang kita dengar memiliki khasiat magis untuk membuat siapapun yang mendengar tergerak. Namun, apa jadinya jika lagu terkenal ini memiliki makna mengerikan? Daripada penasaran, lihat video ini sampai habis. Oke, kalau sudah, selamat datang di Zona Horror. Lima, Hotel California. Hotel California adalah sebuah lagu tentang sisi gelap American Dream dan segala yang berlebihan di Amerika Serikat. Hotel California dirilis pada 1976. Gambar sampulnya adalah sebuah hotel dengan ujung besi menjulang, dan lagu ini diciptakan oleh Frey. Frey adalah pendiri dan gitaris band rock Angels. Band ini terbentuk pada 1971, dan lagu Hotel California ini menjadi hits pada tahun 1977 dan masuk Billboard Hot 100. Walaupun begitu, lagu ini dianggap penuh misteri. Banyak rumor yang beredar bahwa lagu ini berkaitan dengan pendirian gereja setan. Liriknya pun disebutkan punya makna kekuatan dan sumpah para pengikut ajaran tersebut. Dan daripada penasaran, dengarkan lagu Hotel California ini. Empat, Crossroad Blues. Robert Johnson merupakan seorang pria yang lahir di Amerika Serikat. Dia adalah seorang penulis lagu dan penyanyi yang beraliran musik blues asal Amerika Serikat. Walaupun begitu, ada kisah mengerikan di baliknya. Johnson menukar jiwanya dengan bakat musik yang sebelumnya tak pernah disaksikan orang-orang pada masa itu. Bakat yang dimiliki Johnson memang luar biasa. Sepanjang karirnya, Johnson mampu mengeluarkan 29 lagu blues yang diciptakan kurang dari 1 tahun. Meskipun Johnson terkenal pada zamannya, tidak ada yang tahu tentang masa kecilnya. Kali ini, ada sebuah lagu dari Johnson yang menceritakan tentang kehidupannya dan karirnya. Dengarkan lagu tersebut. Menurut beberapa rumor yang beredar, lirik lagu ini dianggap sebagai representasi simbolis dari orang berdosa yang meminta pengampunan karena menjual jiwanya pada iblis. Ada 3 lagu lagi yang diciptakan Johnson dan juga mencurigakan. Salah satunya adalah Me and the Devil Blues, Hill, Horn, Oh My Trial, dan Up Jump the Devil. Mungkin lirik lagu Crossroad Blues sebenarnya adalah cerminan dari beratnya pengalaman hidup yang dilalui Johnson. 3. Bloody Mary. Bloody Mary merupakan sebuah lagu yang dibawakan oleh Lady Gaga. Lady Gaga merupakan penyanyi asal Amerika Serikat yang sudah cukup terkenal lewat lagu-lagunya. Meskipun begitu, ada sebuah lagu Lady Gaga yang sangat mengerikan. Lagu itu bernama Bloody Mary. Di dalam liriknya itu menceritakan akan ada sesuatu yang mengerikan dan berkaitan dengan penyaliban Yesus dan peristiwa berdarah lainnya. 2. Hamburger Lady. Hamburger Lady merupakan sebuah video lagu. Jadi, saya akan cerita lagu ini dengan singkat tapi jelas. Hamburger Lady dikatakan diangkat dari sebuah laboratorium atau rumah sakit untuk kelinci percobaan manusia. Entah karena gagal atau seperti apa, membuat seorang perempuan berbadan besar dibakar hidup-hidup. Dan didapatilah istilah Hamburger Lady karena seperti daging besar berjalan. Diketahui, lagu ini berasal dari dunia lain. Karena ada beberapa instrumen yang mencekam. 1. Better By You, Better Than Me. Better By You, Better Than Me merupakan lagu yang di-cover oleh British metal bernama Judas Priest. Better By You, Better Than Me dianggap mempunyai pesan rahasia untuk bunuh diri. Kasus dari lagu ini
diperkuat dengan adanya kasus percobaan bunuh diri di tahun 1981, yang di mana terdapat dua orang pemuda yang berumur 20 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri karena pengaruh dari minuman dan lagu ini. Dan jika lagu ini diputar balik, maka akan mendapatkan makna yang paling mengerikan. Mungkin itu saja buat video hari ini. Dan jika lo video ini menyenangkan, kasih saya jempol ke atas. Dan jika lo video ini tidak menyenangkan sama sekali, kasih saya jempol ke bawah. Oke, kalau sudah, sampai jumpa di lain video.